Ibu Tariq Halilintar ingin punya menantu yang kaya. Ibu Tariq Halilintar, Lenggo Geni Farouk ingin punya menantu yang kaya. Lenggo Geni Farouk menyampaikan hal tersebut saat tampil di acara TV swasta. Lenggo Geni Farouk sebelumnya menyinggung soal tipe calon menantu idamannya. Menurut Lenggo Geni Farouk, calon menantunya itu harus memiliki 4 kriteria, 2 di antaranya adalah sifat fisik dan kekayaan. Dalam penilaiannya, Lenggo Geni Farouk ternyata punya calon kriteria menantu idamannya sendiri. Anak-anak Umi kan udah beranjak dewasa, kalau menantu idaman Umi yang kaya gimana sih? Tanya sang host Wika Salim seperti dikutip pada laman YouTube Trans TV Official, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Diketahui keluarga Gen Halilintar memang selektif dalam menerima orang lain, termasuk menantu. Karena itu, dirinya punya standar khusus. Biar gak kesana kemari, acara TV saya juga ditanyain udah skrip, terus viral di mana-mana. Kalau ditanya secara sebenarnya, kalau dipandukan dalam keluarga ya, kita harus ikut panduan yang Rasulullah beri, terang dia. Nabi Muhammad seperti apa sih mencari jodohnya?